Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa terkagum dan tidak henti-hentinya memuji petani kelengkeng Desa Sugihan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Sebab mereka sukses mengembangkan kelengkeng varietas unggul di lahan seluas 35 hektar. Hal yang menarik bagi Gubernur, petani di desa ini mengembangkan kelengkeng varietas Kateki dengan tumpang saringnya triple, yaitu menanam kelengkeng dengan tanaman lain, kemudian juga ternak lebah madu di bawah pohon kelengkeng. Hovifah meminta, desa lain di Jawa Timur bisa menduplikasi sistem tanam kelengkeng petani Sugihan Tuban. Sebab dengan begitu, pendapatan petani berlipat-lipat dan kesejahteraan juga dinilai ikut meningkat. Hal yang menarik adalah bahwa ini tumpang sarinya, ini triple ini. Bisa dengan tanaman lain, kemudian bisa madu, teman-teman bisa melihat. Jadi kelengkengnya bisa hidup, berbuah, berproduksi. Ada profit dari kelengkeng, ada profit dari tumpang sarinya. Kalau di sini kebetulan cabai. Tapi ada profit lagi dari madu, lebah. Nah, hal-hal seperti ini bisa dijadikan referensi bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis desa. Ini juga sudah dirintis sebagai desa wisata. Jadi kalau ini kan jadi empat ini, ada profit yang berlipat. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Pak Bupati bisa mereplikasi di tempat-tempat lain. Jadi best practice dari tempat ini bisa dilakukan di tempat lain. Saya rasa pasti awalnya juga Pak Wiono dan para petani di sini nggak mudah beradaptasi dengan tanaman baru, varietas kategini seperti apa. Tapi kalau sekarang kan bagaimana membooster, jangan dari akarnya. Kalau dibooster dari akarnya, nanti akarnya bisa bermasalah gitu. Nah, artinya ilmunya sudah kayak profesor sih. Sudah bisa menjadi mentor maksud saya ya. Jadi mentor bagi petani-petani kelengkeng yang lain dengan tumpang sarinya, dengan madu lebahnya, dan juga menjadi potensi wisata agro berikutnya. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu juga menawarkan kurbang UMKM Jawa Timur jenis mikro dan ultra mikro ke petani. Nilainya maksimal 10 juta rupiah dengan bunga sebesar 3% per tahun. Tadi saya menyampaikan di Bank UMKM Jawa Timur ada skema baru maksimal 10 juta dengan bunga 3% per tahun. Kalau bunga 3% per tahun itu bunga relatif murah lah untuk masyarakat, tapi memang kita siapkan untuk ultra mikro dan mikro. Maka sementara itu baru 10 juta maksimal. Harapan kita mungkin nanti Pak Wiono yang jaring-jaring di atas yang memungkinkan di sebelah-sebelah itu bisa disiapkan sehingga relatiflah tenaga bisa lebih efisien karena tidak perlu dibrongkos misalnya, dan menghindarkan kemungkinan kelelawar ya yang mungkin akan mengganggu buah-buahan yang ada di sini. Di kesempatan yang sama, dari rintisan petani kelengkeng tersebut, Kepala Desa Sugihan, Sito, berencana mengembangkan agrowisata, sehingga masyarakat yang tidak memiliki lahan dapat terlibat mengelola wisata dan penghasilan warga meningkat secara merata. Total Sugihan ada 35 hektar di 3 titik yang sentra di sini, di lokasi yang dipanen oleh Ibu Gubernur sama Mas Bupati. Yang satunya ada 10 hektar di utara kampung dan ada yang di timurnya kampung. Kebetulan sentra ini di baratnya kampung. Dampak positif sementara ini ya ada tambahan, Mas, tambahan pendapatan petani karena di sela-sela tanaman kelengkeng ini ada tumpang sari, masih bisa dilakukan tanaman kayak jagung, kayak cabai dan lain sebagainya. Tapi ke depan kami ingin mengembangkan area ini menjadi agrowisata kebun kelengkeng. Biar nanti dampak positifnya tidak hanya petani saja yang menikmati secara ekonomi, peningkatan ekonomi, tapi masyarakat-masyarakat yang lain yang punya keterampilan pembuatan snack dan keterampilan kerajinan dan lain sebagainya. Harapan kami begitu ke depannya. Mudah-mudahan, mohon doanya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski menyambut positif dan siap mendukung pengembangan kelengkeng di Desa Sugihan yang relevan dengan visi misinya yaitu program Satu Desa Satu Produk. Lebih spesifik sehingga nanti pemerintah mendukung dengan cara pembangunan infrastruktur, terus penambahan bibit dan sebagainya. Terus untuk ini mas, kan ini varietasnya kan dari Magelang ya. Varietas kelengkeng katik ini dari Magelang, nah mungkin ke depan Tuban akan mengembangkan varietas sendiri nggak mas yang khas Tuban? Sementara ini kan pasarnya sudah ada, jadi masyarakat caranya kan kita menawarkan profit oriented dulu kan. Ini bisa diadopsi dulu, nanti kalau memang sudah ini baru kita buat varietas baru ya. Gitu ya teman-teman ya. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.